Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azam Abdullah bertemu lagi dalam Bis Malaysia. Sepanjang 30 minit bersiaran untuk edisi Jumaat 27 Disember 2019 ini, kami akan bawakan perkembangan saham terkini dan juga ekonomi semasa. Dan seketika nanti dalam segmen Bual Bis akan bincangkan signifikan kertas putih pertahanan negara terhadap ekonomi negara bersama tetamu jemputan di studio. Tapi sebelum itu, kami mulakan dengan perkembangan berita ekonomi semasa. Penyertaan Malaysia dalam protokol Madrid berkuat kuasa hari ini sekaligus memudahkan usahawan tempatan membuat pendaftaran jenama produk mereka di 122 negara. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, melalui penguatkuasaan akta ini, usahawan hanya perlu melakukan satu permohonan dengan Perbadanan Harta Intelek Malaysia, MyIPO, untuk mendaftar jenama mereka di negara yang menyertai protokol Madrid itu. Usahawan yang ingin mendaftar jenama mereka menerusi sistem ini boleh mengunjungi mana-mana kaunter khidmat pelanggan MyIPO di seluruh negara. Manakala pemilik jenama sedia ada yang telah berdaftar dengan MyIPO juga boleh menerima manfaat daripada protokol Madrid. Selain mengurangkan kos perniagaan bagi usahawan tempatan, penyertaan Malaysia dalam protokol Madrid mampu menarik pelaburan dan memaklumkan kepada dunia bahawa standard pelindungan harta intelek di Malaysia menepati piawaian antarabangsa. Baik, Kerajaan Persekutuan memperuntukkan subsidi tahunan sebanyak RM9 juta untuk kos pengangkutan laut bagi pengguna dari Labuan ke Tanah Besar Sabah dan Sarawak tahun depan. Susulan kelembapan ekonomi yang dialami pulau itu. Peruntukan diberi sejak 2014 itu bagi memberi subsidi 50% tambang kepada pengguna feri dan bot laju dari dan ke pulau itu. Perbadanan Labuan dalam kenyataan berkata subsidi itu bertujuan meringankan beban pengguna warga tempatan yang menggunakan pengangkutan laut untuk berulang-alik ke pulau berkenaan. Laluan bersubsidi itu melibatkan perjalanan Labuan pergi balik Menumbuk, Kota Kinabalu, Sipitang, Limbang dan juga Lawas. Kerajaan menghentikan subsidi kepada pengangkut yang membawa barang menerusi feri ke pulau tersebut sejak tahun lalu selepas mengambil kira kegagalan mereka menurunkan harga barang di pulau itu. Baik, beralih pula ke laporan saham. Bursa Malaysia dibuka bercampur-campur dengan indeks utama didagangkan lemah manakala ringgit dibuka tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat pada hari ini. Untuk laporan lanjut analisis saham sepanjang hari ini, kita bersama saudari Siti Rafidah Ghazali. Silakan. Aktiviti pemilihan berpilih serta sentimen positif terhadap perjanjian perdagangan Amerika Syarikat dan China mendorong pasaran saham tempatan indeks komposit FBMKLCI untuk mengakhiri sesi dagangan pagi menokok 1.64 mata untuk ditutup sedikit tinggi kepada 1605.19. Secara keseluruhan, 30 saham komponen FBMKLCI menyaksikan 20 kaunter untung, 7 kaunter rugi dan selebihnya kekal tidak berubah. Antara kaunter untung, Hartaliga Holding Berhad naik 11 sen, manakala Hong Leong Financial Group Berhad dan IHH Healthcare Berhad masing-masing menokok 6 sen. Manakala kaunter rugi, Nestle Berhad, Tenaga Nasional Berhad dan Petronas Gas Berhad masing-masing jatuh 50 sen, 14 sen dan 8 sen. Prestasi pasaran turut dipengaruhi oleh faktor berikut. Data jualan runcit Jepun untuk bulan November yang dikeluarkan hari ini lebih rendah daripada jangkaan. Jualan runcit merosot 2.1% pada November berbanding tahun sebelumnya. Manakala median ramadan pasaran ialah penurunan 1.7%. Malaysia telah mengenakan duiti anti lambatkan antara 3.84% dan 26.39% ke atas gegolong sejuk berasaskan besi atau bukan alloy keluli dengan lebar lebih daripada 1,300 meter yang diimport dari China, Jepun, Korea Selatan dan Vietnam untuk menangani amalan perdagangan yang tidak adil. Bagi sentimen pasaran harian pula, pada 12.30 tengah hari, pasaran berada dalam trend positif dengan kaunter untung mengatasi kaunter rugi pada kadar 379 berbanding 310. Sementara, 1,285 kaunter kekal tidak berubah atau tidak diurus niaga. Analisis teknikal menunjukkan
paras sokongan terdekat berada pada paras 1,600 mata, manakala paras rintangan terdekat pula ialah 1,615 mata dan seterusnya pada 1,635 mata. Sementara itu, nilai mata wang tempatan didagangkan bercampur-campur. Ringgit susut 0.14% kepada RM4.59 se-euro, 0.08% kepada RM3.77 setiap 100 yen dan 0.01% kepada RM5.37 se-pound. Manakala, ringgit naik 0.08% kepada RM4.13 se-dolar Amerika dan selebihnya ringgit tidak berubah berbanding dolar Singapura iaitu RM3.05 se-dolar Singapura. Laporan disampaikan oleh Siti Rafidah Ghazali, PNB Investment Berhad. Baik, terima kasih saudari Siti Rafidah Ghazali untuk laporan saham itu tadi. Bis Malaysia akan berehat seketika dan akan kembali selepas ini dengan segmen Bual Bis. Jangan ke mana-mana. Pada 2 Disember 2019, Menteri Pertahanan Mohamad Sabu telah membentangkan kertas putih pertahanan yang bertajuk Malaysia yang Selamat, Berdaulat dan Makmur di Dewan Rakyat. Dan kertas putih tersebut juga turut menggariskan peranan utama dan sekunda Angkatan Tentera Malaysia. Apakah signifikan kertas putih pertahanan terhadap ekonomi negara? Dan untuk bincangkan dengan lebih lanjut topik pertahanan pemangkin ekonomi, kami menjemput Profesor Madya Dr. Adam Leo Kok Wee, iaitu Timbalan Pengarah Penyelidikan Pusat Pengajian Pertahanan dan juga Keselamatan Antarabangsa ataupun CDISS. Prof, selamat datang ke Bis Malaysia. Terima kasih. Baik, kita akan cakap lebih lanjut mengenai kertas putih pertahanan, tapi mungkin untuk awalnya boleh kongsikan bagaimana bidang pertahanan ini boleh memberi impak kepada keselamatan dan juga landscape ekonomi negara. Ya, terima kasih. Ya. Seperti yang kita faham, Angkatan Tentera Malaysia, ATM, memerlukan peralatan-peralatan yang canggih, teknologi tinggi, senjata-senjata yang terkini untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik. Dan pembelian pengolehan aset-aset tersebut akan melibatkan kos yang tinggi. Kebanyakan aset-aset teknologi tinggi tersebut adalah dibeli daripada syarikat asing luar negara. Dan ini akan melibatkan keluaran pertukaran wang asing kepada syarikat luar negara. Disebabkan tersebut, kerajaan Malaysia telah mengambil langkah untuk menambah syarikat tempatan, syarikat tempatan yang boleh membuat alatan yang canggih ini untuk membantu ATM. Kalau boleh dibuat di tempatan di Malaysia untuk mengurangkan kos pertukaran asing dan yang sumbangan ekonomi kembali kepada ekonomi tempatan. Dan ini dapat membantu syarikat tempatan untuk membangun dengan lebih bagus dan memberi lebih peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia sendiri. Justru itu, dalam kertas putih pertahanan ada satu bab berkaitan industri pertahanan. Bab tersebut adalah bab ketujuh, sains, teknologi dan industri pertahanan, di mana terdapat beberapa langkah yang sudah dicadangkan, dibentang oleh yang berhormat Menteri Pertahanan di Parlimen, di mana kerajaan Malaysia memberi komitmen untuk menaikkan, membangun industri pertahanan tempatan untuk memastikan dalam masa depan, dalam jangka masa depan, lebih banyak syarikat tempatan boleh mencuburi dalam membantu ATM untuk memperolehi senjata-senjata, sistem-sistem alatan, sampai uniform, kasut dan tersebut yang boleh dibuat oleh syarikat tempatan. So ini adalah visi kerajaan Malaysia untuk menjadikan satu pemangkin, katalis, di mana kertas putih ini
dengan elemen-elemen tersebut boleh menjadi satu katalis supaya dalam masa depan industri pertahanan boleh berkembang dengan pesat yang tempatan. Kalau kita tengok yang amat berhormat, Perdana Menteri kita telah melawat negara seperti Pakistan, Korea Selatan dan juga baru ni Turki dan dalam laporan yang diterbitkan beliau amat terkagum dengan industri pertahanan negara-negara tersebut dan sampai mereka boleh bukan sahaja boleh buat research dan development sampai boleh membina peralatan senjata yang canggih dan moden. So jadi harapan kerajaan adalah dalam sebesedikit kertas putih pertahanan boleh menjadi satu pemangkin untuk membangunkan industri pertahanan supaya boleh memberi balik manfaat kepada negara, kepada ATM dan sekaligus pertahanan dan keselamatan negara. Baik, kita seperti belum lagi dapat diakses secara umum oleh rakyat Malaysia. Tapi mungkin Prof boleh ceritakan sikit, mungkin antara elemen dan juga tumpuan penting dalam kertas putih pertahanan kali ini yang mungkin berbeza dengan dasar pertahanan negara yang sebelum ini? Ya. Sebenarnya kertas putih pertahanan boleh saya menerangkan apa tu KPP mungkin ramai mungkin tak berapa ni kertas putih ni sebenarnya satu dokumen dokumen yang diterbitkan oleh kerajaan untuk bacaan umum untuk rakyat Malaysia faham hala tuju dasar pertahanan negara strategi pertahanan negara pembangunan Angkatan Tentera Malaysia, apa aset-aset yang mereka perlukan untuk menjalankan tugas mereka dengan baik, apa ancaman risiko keselamatan yang dihadapi Malaysia, geopolitik dan juga untuk memberitahu rakyat apa komitmen kerajaan perlu dalam segi peruntukan kewangan untuk memberi aset-aset capability yang diperlukan oleh Angkatan Tentera Malaysia ATM untuk menjalankan tugas dengan baik. So KPP ini adalah rancangan 10 tahun yang Malaysia KPP pertama, kertas putih pertahanan pertama adalah rancangan 10 tahun dan ia memberitahu rakyat Malaysia dalam 10 tahun ini ini ATM apa yang ATM perlukan dan cara ATM dengan kerajaan Malaysia akan membangunkan ATM ke tahap yang diperlukan. Baik, sebelum kertas putih pertahanan ini dirangka, Prof juga terlibat dengan untuk Turun Padang memberikan apa meminta cadangan daripada rakyat bagaimana untuk merangka kertas putih pertahanan. Soalan umumlah yang kerap kali diterima oleh rakyat tentang pertahanan negara, Prof. Salah satu soalan yang paling kerap ialah rakyat tanya kita, tim yang terlibat dalam penulisan kertas putih ini ialah serius ke government kerajaan kita, serius ke kerajaan nak menulis kertas putih dan adakah dia rahsia? Sebab banyak benda secara umum orang awam faham bahawa benda yang terlibat dengan pertahanan negara adalah sulit. Tapi kalau kita tengok dalam konteks banyak negara asing di merata dunia ada menerbitkan kertas putih pertahanan dan apa yang kita terbitkan yang bukan rahsia. Bukan sulit. Sebab memang ada rahsia, ada sulit yang kita tidak akan diterbitkan secara bacaan umum. Tapi ini adalah satu komitmen kerajaan sekarang untuk lebih transparan, lebih tulus untuk rakyat faham dalam 10 tahun ini apa perancangan ATM nak membangunkan capacity mereka. Dan lebih penting apakah perolehan aset-aset dan apakah cara kita menukar, cara nak membeli aset-aset sebab sebelum kini terdapat ramai rakyat umum bertanya kenapa kita beli kapal terbang tersebut, kenapa dari negara ini dan negara tersebut. So dengan kertas putih ini, kita kerajaan sudah memberitahu rakyat ini apa yang ATM perlukan dalam 10 tahun. Dan ini cara yang kita nak mencapai tahap tu. Dalam KPP pun ada bahagian di mana dalam chapter industri pertahanan di mana terdapat mekanisme yang akan dibangunkan untuk
untuk ensure, untuk memastikan perolehan aset akan lebih tulus, lebih transparent dan menepati apa yang ATM ingin, spesifikasi kualiti yang diminta. So kepada rakyat umum memang proses menulis kertas putih ini memang melibatkan banyak roadshow, banyak bengkel, ada perwira dialog, kepada rakyat di mana agensi-agensi, organisasi-organisasi, NGO dan sebagainya memang ada terlibat untuk kita mengambil feedback untuk membina kertas putih ini tersebut. Sebab approach adalah whole of government dan whole of society. Dari asal kita memulakan kajian dan penulisan kertas putih, kerajaan ingin mengambil langkah whole of government dan whole approach di mana semua agensi kementerian terlibat. Kita ambil maklum balas dan juga rakyat juga terlibat di mana kita ada banyak roadshow dan sebagainya di mana pendapat mereka diambil kira juga. Maknanya dalam tempoh 10 tahun pelaksanaannya, adakah terbuka kepada penambahbaikan ataupun itulah yang akan dibawa sepanjang 10 tahun? Ya, kertas putih pertahanan bukan satu benda yang sudah di tetapkan di mana 10 tahun kita kena ikut. Memang kita akan revise secara biasa kalau kita macam Australia. Dia setiap 2 tahun, 3 tahun dia akan revise. Dia akan tukar, menambah baik kertas putih. Kadang-kadang dia akan keluar kertas putih pertahanan yang baru. Ini disebabkan kita susah nak predict. Betul. Apa masa depan? Mungkin besok. Saya kita duduk mungkin besok mungkin ada peperangan besar berlaku, perang nuklear terjadi. Kita tak tahu kuasa besar tiba-tiba. So memang susah nak nak predict forecast masa depan. So apa yang kita bina sekarang berdasarkan kajian analisa anggapan apa yang akan berlaku dalam 2 tahun, 5 tahun dan 10 tahun. Mungkin situasi geopolitik, ancaman, risiko keselamatan akan berubah dan kita akan adapt dan berubahkan. So secara lazimnya kertas putih akan menjalani proses penambahbaikan bila perlukan. Dia akan review dan lepas tu revise dan diterbitkan. Kalau bukan kertas putih yang baru, mungkin strategic and defence review seperti di United Kingdom, they are just strategic defence review dan sebagainya. Baik, kita nak tahu juga sejauh mana teknologi ini mempengaruhi kepada kertas putih pertahanan kita. Tapi sebelum itu kita berehat seketika, kembali selepasnya. Okay. Baik, kembali lagi dengan Bualbis bersama dengan tetamu Profesor Madya Dr. Adam. Baik Prof, kita nak terus kepada bagaimana sebenarnya tahap penyelidikan R&D dan juga sains teknologi pertahanan negara dan apa yang boleh dimanfaatkan dengan kertas putih pertahanan ini. Ya, dalam kertas putih pertahanan ini, kerajaan, Kementerian Pertahanan Kerajaan Malaysia dengan ATM faham dalam membina industri pertahanan, kita kena melibatkan research and development, R&D. Dan R&D ini melibatkan kos. Sebab nak menyelidik, membina sesuatu alat, senjata, sistem, mengambil masa dan melibat kos untuk buat penyelidikan, research. Lepas tu baru di-adapt dan sebagainya. So sebagai langkah seperti yang saya cakap pada awal, kerajaan sudah meletak beberapa inisiatif untuk membantu industri pertahanan terutamanya dalam R&D. Tentubun ni ada satu, kalau kita baca KPP ada tersebut, ada cadangan untuk menubuhkan satu jawatan kuasa pelaburan pertahanan dan keselamatan yang akan dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Ini untuk menunjukkan berapa serius kerajaan memandang masa depan perolehan aset. So fungsi jawatan kuasa ini adalah akan melibatkan kementerian-kementerian, agensi-agensi, ATM di mana pembelian perolehan aset strategik, aset strategik yang bernilai tinggi, mahal, sebagai contoh kapal terbang, multi-role combat aircraft, MLCA, light combat aircraft, atau kapal selam, kalau kita akan menambah kapal selam pada masa depan, di mana jawatan kuasa ini akan meneliti, mengkaji sama ada alat tersebut mencapai kualiti dan spesifikasi yang diperlukan. Dan ini adalah satu langkah transparent untuk dan menambah baik integriti, di mana
secara kolektif alat ini akan dikaji dan keputusan yang nak membeli daripada syarikat dari mana akan diambil secara kolektif. So ini untuk mengurangkan seperti yang kita faham rakyat umum memang risau bila ATM Kementerian Pertahanan membeli memperoleh aset yang bernilai besar memang risau apa kan di sebelah ini dan sebelah dan itu. So jawatan kuasa ini ditubuh untuk menambah baik ya, proses mekanisme perolehan untuk ATM di masa depan. Satu lagi inisiatif yang dicadangkan dalam KPP adalah penubuhan Majlis Penasihat Sains dan Teknologi Pertahanan Negara. So Majlis Sains dan Teknologi Pertahanan Negara ini akan jadi satu badan koordinasi untuk membantu industri pertahanan. Di Kementerian Pertahanan ada satu bahagian nama dia STRIKE, di mana dia buat kajian penyelidikan dan kualiti, menjaga kualiti alatan untuk ATM dan juga universiti awam sebagai contoh Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPM di mana saya mengajar ada terlibat dalam R&D. So majlis akan memastikan di mana alatan sistem yang kritikal yang diperlukan, di mana mereka akan memanggil penyelidik dan dana mungkin akan diberi untuk mengkaji dan membina alatan dan sistem yang diperlukan. Kalau kita membaca KPP, juga ada disebut program offset. Kita faham banyak alatan yang canggih memang buat masa ni ya. Malaysia tidak ada capacity atau capability ya, kemampuan untuk membina senjata-senjata tersebut seperti kapal selam. Memang canggih, sistem dia memang canggih, ada beribu jenis sistem benda-benda yang kecil tetapi high technology. So memang kita mungkin perlu untuk membeli daripada syarikat asing lagi. Tapi salah satu syarat adalah mesti ada offset, di mana kalau kita beli daripada syarikat asing tersebut, mereka akan kembalikan dalam segi training, latihan, scholarship dan sebagainya, dan dana untuk research. Di mana dalam KPT ada sebut, dia akan mencadangkan 10-15% daripada total nominal value kontrak yang diberi itu kembali kepada dana R&D. So kena dana ada tersebut research fund mungkin akan membantu dari segi research and development untuk defense industry. So dari segi-segi ini kita boleh nampak kerajaan Malaysia dalam kertas putih ini memang mengambil menitik berat mengambil berat tentang masa depan menjana balik IMO, pengetahuan, research dan pembangunan aset-aset yang boleh dibina oleh syarikat tempatan dan oleh rakyat Malaysia sendiri. Adakah Prof melihat kertas putih pertahanan ini akan mentransformasikan pertahanan negara dari sudut inovasinya dan juga peluang pekerjaannya dan yang melibatkan juga institusi penyelidikan dan juga pengajian tinggi, bagaimana ia boleh menyumbang kepada pembangunan keselamatan negara, Prof? Kertas putih ini dia sudah menjadi satu apa saya boleh cakap is a roadmap. Sebagai satu roadmap di mana beberapa inisiatif strategi yang sudah ditulis di mana kita sudah ada satu guidance untuk mencapai dalam 10 tahun macam mana kita nak bina industri pertahanan. Dari segi itu kita faham, kerajaan faham untuk mendapat modal insight. Sebab kalau kita nak buat R&D, nak mencipta sesuatu alat yang canggih, kita perlu ada modal insight. So, dalam KPP pun ada sebut di mana kerajaan akan membantu universiti awam, universiti swasta, college-college dan sebagainya sampai ke sekolah untuk membina kursus, membantu dari segi scholarship dan sebagainya untuk membangun modal insan untuk menjadi engineer yang specialized engineer mungkin dalam explosive, dalam peluru, dalam alat telekomunikasi, dalam cyber. Sekarang kita tahu cyber untuk masa depan. Sebab benda ni untuk membangun industri pertahanan bukan sesuatu yang boleh terjadi dalam masa yang singkat. Sebab dia involve satu cycle. Cycle-cycle banyak elemen.
industri adalah salah satu model insan. Untuk membangun model insan, kita kena membangunkan universiti. Ya, profesor yang mengajar. Pelajar ni kena, kita perlu ada pula model insan untuk pengajar yang boleh mengajar engineer yang masa depan yang boleh terlibat dalam industri pertahanan dan boleh buat R&D dan mencipta alatan yang sesuai dan berkualiti tinggi dan world class. So memang dalam proses penulisan kertas putih ini, kerajaan Malaysia memang faham tentang proses satu cycle ini, banyak banyak elemen kita kena titik berakan. Okey, baik, terima kasih Profesor Madya Dr. Adam Leong Kok Wee di atas perusahaan itu tadi, dan saya berhabis itu tadi menutup Bis Malaysia untuk hari ini. Jangan lupa temu janji kita di waktu yang sama Isnin hingga Khamis di saluran 123 MyView dan Jumaat di TV1 juga di Facebook Berita RTM dan YouTube Bis Malaysia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jumpa lagi.